Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fandi Tricayono di Pusat Jual Beli Mobil Bekas Berkualitas Tarikan Leasing Wilayah Jawa Timur dan Senusantara. Malam ini saya kedatangan Mas Bagus, pemilik mobil Kalia, pesanan Kalia ini register 2020. Pesanannya ini untuk dijual lagi juga. Untuk dijual lagi ya. Jadi gimana kesan-kesan dari mobil yang sudah datang ini Mas, mobil ini sampai di rumah saat ini? Mobilnya bagus ini Mas, kondisinya bagus, interiornya apalagi yang penting bukan bekas nabrak. Jadi secara keseluruhan ini saya puas, jadi memang insya Allah amanah kalau order ke Mas Wandi. Ini bukan promosi ya sebetulnya, ya, tapi memang kondisi promosi. Memang sih barangnya memang bagus. Masih baru lah kalau masih baru. Apalagi kilometer juga 8.000. Jadi enggak perlu ragu kalau memang mau ngambil leasing atau kredit macet. Kan selama ini saya mikirnya kredit macet itu tanpa BPKB, Mas. Iya, mikirnya. Dipikir iya. Bukan mobil STNK. Bukan mobil STN-an. Iya, alhamdulillah kalau dijanjikan BPKB datang itu jadi bagus, cocok. Insya Allah BPKP itu kurang lebih 1 bulan lah. Itu untuk paling lama ya, paling lama. Cuman estimasi BPKP itu gak bisa diprediksi. Kadang bisa maju, bisa mundur. Maksudnya mundur itu maksimal 1 bulan mundurnya. Tapi kalau maju itu gak tentu. Kadang bisa seminggu, bisa seminggu lebih seperti itu. Tapi barangnya jos, bagus. Kurang lebih biaya perbaikan habis berapa Mas? Sampai maksimal aja biasanya. Estimasinya saya benar enggak kurang lebih 1 juta. Kalau ya, mobil estimasi antara 1.500.000 itu atau 500 sampai 1 juta itu. Ya, cuma itu ngecer poles. Nah, ngecer poles seperti itulah untuk apa? Untuk biaya perbaikan. Yang kalau yang lain-lain sudah enggak ada ya. Malu lah untuk baret pemakaian kan berapa? Baret pemakaian. 1 tahun pemakaian mobilnya ya. 1 tahun pemakaian mobil ini. Jadi seperti itu. Mantap, mantap, mantap. Jadi kondisinya seperti ini. Saya ambil dulu. Nah, seperti ini. Ini yang diminuskan. Biasa, kalau minus seperti ini biasa. Maaf, saya balik kameranya. Saya putar ya. Nah, seperti ini. Masih mulus. Itu biaya perbaikan estimasi saya maksimalkan 1 juta, cuman gak nyampe 1 juta seperti itu. Paling enggak 500.000. Kalau interior masih kelihatan baru. Nah, masih kelihatan baru. Masih baru semua. Walaupun depan sama. Sama. Nah, masih baru. Cacat pemakaian aja, gak ada yang signifikan lah dari mobil ini. Saya kembalikan sama kameramen. Tetap gini. Nah, jadi malam ini saya serah terimakan mobil ini sama pemiliknya untuk diteruskan untuk dijual kembali. Seperti itu. Jadi ada yang berminat mobil ini dibuka berapa nggih? 123. 123 aja sudah habis. Yang murah itu sudah. Murah. Dengan tahun sekian, dengan tipe Kalia G yang model terbaru lah. Insya Allah amanah. Jadi hasil gak banyak, yang penting ada, itu aja. Jadi seperti itu. Jadi saya salaman dulu sama Mas Bagus, serah terima, gitu. Terima kasih. Terima kasih kepercayaannya. Jadi dari video ini jangan Anda ragu, jangan Anda ragu untuk memesannya. Jadi sama Mas Bagus ini orang Situbondo ini. Udah. Walaupun kali. Order dua kali ini sudah ke saya. Cuman yang satu belum direview, gak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika ada salah kata dari saya ke Mas Bagus atau
salah kata dari ucapan dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.